Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Bang Abu? Kembali lagi dengan best best best. Hari ini hari Jumaat. Sebelum Abang Abu nak melangkah ke solat Jumaat di masjid, Abang Abu hanya nak menyampaikan satu soalan yang telah diajukan kepada saya. Soalannya berbunyi, macam mana kita nak mengembangkan aurah kita supaya aurah kita ni dapat berkembang dan menarik lebih baik kebaikan, lebih baik perhatian, lebih baik perkara-perkara yang baik. Bagaimana kita nak mengembangkan aurah? Kalau kita lihat orang-orang yang berjaya, orang-orang yang memang mempunyai satu aura yang besar, dapat menarik perhatian ramai, menarik kebaikan, dan mereka dengan sendirinya menjadi orang yang lebih baik dalam segala-galanya, insyaAllah. Jadi apakah satu cara untuk kita mengembangkan aura? Ramai orang telah membuat pelbagai kajian, tapi ini adalah ilham yang datang daripada Abang Abu. Apabila kita nak mengembangkan aura, hanya dua benda yang boleh terjadi, dan aura ini sebenarnya terbentuk di dalam satu benda yang juga terbentuknya cahaya, dan di situ apa yang kita namakan adalah kalbu kita. Dan aura ini sebenarnya dikeluarkan dalam kalbu kita. Dan apakah dua benda yang akan menjadikan aura kita begitu besar dan berkembang dan keluar daripada diri kita dan mencapai banyak perkara adalah apabila di dalam kalbu kita terbentuknya rasa kasihan. Bila kalbu kita ini boleh mempunyai satu rasa kasihan terhadap apa juga yang kita lihat yang berlaku dengan rasa kasihan, mungkin dari segi maksiat, mungkin dari segi petaka, musibah, ujian dan sebagainya. Dan apabila kita melihat sesuatu dengan rasa kasihan, di situ terbentuk satu cahaya di dalam, di mana ia mengeluarkan satu aura yang boleh menarik kebaikan dalam diri kita. Itu adalah satu. Dan banyakkanlah rasa kasihan. Bila kita melihat sesuatu terjadi, kasihanilah orang-orang yang mungkin terlibat dalam perkara itu, dari segi mungkin yang baik dan juga yang tak baik. Kita rasa kasihan pada mereka. Jangan kita meluahkan rasa marah, rasa benci dan sebagainya. Sebaliknya, kita keluarkan rasa kasihan dan kita banyak berdoa. Dan inilah ada satu aura yang terbentuk apabila kita mempunyai rasa kasihan dalam kalbu kita. Dan kedua adalah rasa cinta, rasa sayang, rasa kita menyayangi sesuatu ciptaan Allah, sama ada benda itu berbentuk dalam perkara yang hidup atau mati, mungkin dari segi makhluk dan sebagainya. Kita timbulkan rasa cinta, rasa kasih kerana Allah. Dan bila kita mempunyai satu rasa kasih dalam kalbu kita, terbentuk satu aura yang sangat luar biasa yang boleh memantulkan, mengeluarkan satu aura yang sangat-sangat berkuasa dan sangat besar pemergiannya aura ini. Apabila kita di dalam kalbu mempunyai rasa cinta, rasa kasih terhadap segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah dua perkara yang boleh mengembangkan aura. Tak percaya, cuba dalam diri kita bentukkan rasa kasihan. Bila kita melihat sesuatu terjadi, mungkin sesuatu maksiat orang yang laku, kita kasihan atas diri mereka, kita berdoakan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan kita mula juga merasa kasihan orang-orang yang terlibat dalam mungkin musibah-musibah yang menimpa. Kita rasakan kasihan dalam diri kita. Bila ada rasa kasihan, insyaAllah aura akan terus berkembang. Dan juga ditambah dengan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang terhadap segala ciptaan Allah, makhluk, sama ada perkara-perkara yang berlaku, kebaikan, dan kita rasa sangat cinta kepada sangat cintakan segala-galanya berlaku, rasa timbul cinta dan kasih sayang terhadap segala ciptaan Allah kerana Allah. Dan ini juga akan menjadikan aura kita sangat luar biasa. Dan inilah jawapan untuk orang yang tanya saya mengenai macam mana nak mengembangkan aura. Dan bila anda melakukan kedua-dua ni, anda akan mula melihat di mana aura anda akan berkembang dan akan mula mencapai ramai ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka akan mula menerima aura ini dan mula terasa akan apa yang kita kembangkan menerusi aura ini. Dan inilah yang Abang Abu nak berkongsikan. Dan insyaAllah anda cuba dan anda akan rasa betapa kita boleh mengeluarkan satu aura yang sangat luar biasa dengan adanya dua benda dalam kalbu kita, iaitu rasa kasihan dan juga rasa cinta dan sayang kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Best, best, best.